Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, saat ini saya berada di desa Biloka. Desa Biloka, Kecamatan Pancalotang, Kabupaten Sidrap. Nah, sahabat-sahabat semua, Andi Patahudin Channel akan menghadirkan akan makan buah lontar. Buah yang banyak tumbuh di Sulawesi. Dan hari ini juga ada tuak manis, tuak cening. Nah, kalau bahasa Ugina, tuak cening. Ini manis. Ini akan apalagi boleh kulkas. Mantap. Nah, saya penasaran dengan ini. Ini dia. Buah lontar. Bagaimana rasanya? Sahabat-sahabat semua, ikuti terus. Kita akan makan. Bagaimana rasanya? Bagaimana cara mengupasnya? Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share agar channel ini berkembang. Ya, kita coba makan. Ya. Masa di rasa ya. Nah, sahabat-sahabat semua, inilah buah lontar. Ini buah lontar, kalau sekilas dilihat seperti buah kelapa, buah kelukuk. Tetapi ini berbeda, isinya di dalam ini seperti ini. Pak, ingat serta, Pak? Ingat serta? Amaluddin? Iya. Biasa toke mimpi apa kue? Iya. Biasa panjang juga? Biasa. Seandainya kalau ini sahabat-sahabat semua, sayang ini sekarang sore. Kalau tadi kita datangnya siang, macet toh kalau kau mimpi, Pak. Biasanya, lepak mimpi. Kita coba bagaimana rasanya. Komander itu buat tak begini. Nggak sadar. Ini sahabat-sahabat semua. Ini dia. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimakan danunya. Oh, dia yang danunya. Nah, sahabat-sahabat. Oke. Mapa kok. Dari mana, Pak? Dari Kuala Sulawesi Tenggara, Pak. Oh. Kuala Sulawesi Tenggara, Kak. Sekilas dilihat sahabat-sahabat semua seperti kelapa. Atau mungkin kalau orang Jambi ini buah nipah, mirip-mirip dengan buah nipah. Ya Bu deh. Mapa ada buah nipah toh? Tapi ini dari lontar. Pohonnya apa ada kue? Jadi pohon lontar itu seperti pohon kelapa, tapi biasanya lebih tinggi. Matandre pi. Nah, matandre. Mas sedih tuh. Oh ya pak, bahai halangki. Tole agen atau tole bapak? Tega menurponnya Pak. Di mana pohonnya? Di belakang. Oh, kemakamin kue? Oh, nanti kita pergi lihat pohonnya. Yang penting kita sekarang buahnya dulu. Makannya dulu. Mantap. Kenyak-kenyak masih kok aja.
Bisa itu pang kenapa kok geloran di? Iya. Bertahan rame itu kok macuni? Iya. Ah tantangan biasa pak macuni. Misalnya mata dek ni apa kau nak agak kat andran lah? Iya. Asal belum dari tak agak menang. Masa bapak eh, tak ada tu punya mandre, buat tahu punya mat pelok. Oleh pilok. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Masa di itu, Bro. Bapak, kan? Ini baru saja dipanjat tadi. Ini baru dipanjat, jadi masih segar-segar. Rasanya manis seperti mirip-mirip dengan kelapa, tapi ini rasanya lebih khas. Cara makannya biasa orang pakai sendok, tapi kalau kami sudah terbiasa pakai tangan aja. Kalau kita lapis biasa ada lapis begininya, tapi ini sebaiknya dibuka yang lapisan ininya. Lontar. Jadi selain buah lontar, di desa ini juga banyak dijual tuaknya. Tuak yang manis. Sama yang tadi itu. Nah, kita nanti coba tuaknya juga. Apa, Mak? Ibu, kita nih mau rukun. Mereka yang siap tahu? Asli di sini. Asli di sini? 50 tahun ini? Iya. Tapi, ma perlu bota, mereka nih? Asal rumah dua, Pak. Bapak di sini. Asal kasih, iya, Pak, iya. Baru sudah. Iya, itu pakai, Pak. Tapi, ma musim-musim tadi, Pak? Musim-musim, iya. Jadi, sahabat-sahabat semua, ternyata lontar ini juga ada musimnya. Nah, sekarang lagi musim. Jadi kok lagi musim ya, Pak? Mama gelo apa Pak Puan Budi? Karena kalau laba ini emang tadi itu. Ya sahabat-sahabat semua, kalau dia nanti musimnya lewat, dia akan keras. Dan kalau sudah keras sudah bagus lagi kita. Ibu. Biasanya kok si kau si tak kena apa kau? Kasih agak dina bu, dibalukan ni, si tak ke? Kasih agak terbalik ke si tak ke? 40, biar cepat 40, biar cepat 40, biar cepat 40 di. Dan sahabat-sahabat semua, satu tahun begini dibanderol dengan harga 60.000, ada 50.000, ada 40.000. Tergantung kapan lo telepon kita bu. Iya. Sebenarnya kalau kita nikmati gurihnya, enaknya, maka harga 40-50 ribu saya kira sangat murah. Karena ini memang rasanya enak. Hey, Ibu, yeah. Orang yang makan lontar di sini, apa hanya makan di sini atau ada juga yang beli bawa pulang, Bu? Biasa dimakan sini, biasa juga dibawa pulang. Biasa juga dibawa pulang, Di? Iya. Karena untuk oleh-oleh? Iya. Saya juga rencana nanti bawa pulang ini. Lo ke Kendari? Oh. Wih, lo ke Kendari. Siapa tadi mau buka warung ke? Neten. Iya. Hei, ikan setan ini? Oh, Hamsi. Hamsi? Iya. Hamsi. Mereka kok anu di banyak di sini saya lihat penjual. Iya. Bagian saya juga banyak. Oh, masih ada di sana, iya, lagi? Banyak. Oh, iya. Saya lihat tadi di sini kita pula mabelek eh botak apa ya? Iya. Meto-meto ini sampah botak tapi runtuh. Ada. Lalu tetap ngabaluan nih, Ki. Iya. Sampai ambon ini. Iya. Karena ini kan termasuk jalan lintas. Iya.
Masih 2 ada telepon. Oh begitu nih. Ya rekengnya pole sidrap lintas aja nah. Sidrap sopeng. Oh jadi sidrap sopeng yang olah tadi? Iya. Oh karena war-war itu toh? Iya. Wah, boleh-boleh. Anggota kalau minum kopi atau enggak? Sudah. Angkat dan enggak lepasan mida deh. Ah, sudah. Ini sahabat-sahabat semua, jadi buah lontar yang dijual di sini itu bukan saja diperuntukkan untuk dimakan di sini, tetapi ini juga sebagian besar malah ini menjadi oleh-oleh untuk dibawa pulang. Iya, pohon nebuk temun raya. Oh, kenapa kau ikut? Oh, sebentar kita akan lihat pohon lontarnya. Jadi sahabat-sahabat semua, ini tuahnya kita ada beberapa. Paling enak dinikmati ini dengan yang sudah ia pura pertama kukul kasih. Iya. Nah, yang sudah masuk di kukul kita nikmati. Ini enak sekali. Pokoknya, maaf aku. Jadi ibu, maaf aku ngetah. Ia matokan ia pukul lah. Iya. Ia matokan ia pukul lah toh. Iya. Tapi kan dok pukul lah kapan Pak Angkanuna? Angka Kangsan? Pak Bolina. Nah, sementara ye anu ye untuk ye dei pakai pabon itu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, tuak ini juga sebenarnya yang dibikin gula merah, tetapi khusus yang dibuka untuk dibikin gula merah itu kalau bahasa di sini ada namanya Pak Buli. Itu ada campuran yang diberikan itu untuk bisa mengeras, bisa menjadi gula, karena kalau tidak dikasih itu tidak bisa jadi gula. Tetapi kalau ini murni, jadi ini benar-benar sari lontar itu yang disadap menghasilkan ini. Jadi ini tidak ada campurannya sama sekali, rasanya segar. Pokoknya mapak. Luar biasa, tidak terasa. Desa Biloka, Kecamatan Pancalotang, Sidra, Mapakwe. Memang alhamdulillah pekerjaan sehari-harinya memang manjat, jadi santai aja dia naik. Sudah sampai bapak itu sudah sampai di atas. Kira-kira saat antrenya ibu ada 10 ya, 10 meter ya? 10 lah, 10 meter. Dan bapak sekarang ini sudah narik ke atas. Nah, jadi bapak sekarang itu di atas mengambil ya besarnya. Kemudian saya di samping kita juga ada ibu. Ibu siapa tadi ibu? Ibu Hamsi. Ibu Hamsi. Ya. Ini di belakang rumahnya. Karena ini rumahnya ibu ada di sini. Kita hanya ya. Berapa meter? 10 ya. Meter saja dari rumahnya. Ini batangnya. Ibu sudah lama ki jual begini? Iya. Weh, ibu biasanya kosipong apa kue satu pohon begini? Ya. Dia bisa berapa botol bu? Biasanya. Biasa 2 botol. 2 botol iya. Jadi anu di? Iya. Jadi cipung. Iya. Iya. 2 botol ele, 2 botol rowing. Enggak juga tergantung anunya. Biasa pagi banyak, biasa juga. Oh, begitu di. Iya. Jadi denak tentu di. Iya. Jadi sahabat-sahabat semua ternyata air lontar ini, sari lontar ini kadang tidak menentu. Jadi kadang pagi banyak, kadang juga sore juga banyak. Iya. Tetapi
denang kena kosong Bu, setiap disari. Denang kena kosong. Jadi hampir tidak pernah kosong, setiap disari selalu ada airnya. Cuma terkadang ada banyak ada yang Ibu di. Ibu biasanya kalau satu aqua yang begini besarnya tadi itu, yang besar itu dijual berapa Ibu? 15.000. 15.000. Iya. Iya, Dek. Iya, yang itu. Iya. Oh, yang itu di. Nah, sahabat-sahabat semua. Ini sari yang sudah dihasilkan tadi satu pohon ini dan sudah kurang lebih satu botol aqua besar ini. Sahabat-sahabat semua. Namun Bapak tadi yang memanjat yang pohon ini, dia akan pindah ke pohon yang sebelah sana. Nah, ternyata Bapak yang di atas itu tidak turun tetapi pindah ke sebelahnya. Masya Allah. Saya enggak mikir, tidak berani saya. Oke, kita tunggu lagi Bapak yang satu yang di sini. Matikan dulu. Ya. Nah, sahabat-sahabat semua, inilah hasil kita hari ini, panjat lontar. Nah, inilah hasil kita hari ini, panjat lontar. Dan kita kembali ke rumah bawah ini. Wow, lumayan seru. Bawa satu, saya bawa ini. Woi, banyak ya. Mantap. Ini baru asli nih. Aslinya betul. Sama-sama. Inilah hasil kita hari ini. Setelah manjat tadi, maka ini. Nih, hasilnya. Langsung dari pohonnya. Iya, ini asli. Asli loh. Sahabat-sahabat semua. Ini yang dipanjat tadi. Yang MP toh? Iya. Dua balok ini, setelah ini dia kesibuk disari deh. Nah, ini kan ini aslinya ya, disaring dulu ya, kan nanti ada ampas-ampasnya, dibuang dulu ampas-ampasnya. Saya beli semua Bu. Wah, ini asal ya, silalono pole. Oh ya, yellow winu yang aslinya. Masa siap botol aja Bu? Sebotol setengah. Iya, sebotol setengah. Kedua botol apa sebotol setengah ya? Supaya dia meta, wala memang Ibu, lokal minum asli nah. Baru-baru. Iya. Ini sahabat-sahabat. Ya kapal lu. Ya asli. Sini lo nama ini. Ini sahabat-sahabat semua. Ini baru saja dipanjat. Dan masih ada ininya. Masih ada belek-belek dah. Timpona. Asal dek. Aslin lah. Wow. Luar biasa. Beda metal. Asal dek pura tampul kasih. Ini aslinya betul. Ini baru disaring. Dipanjat turun. Ini baru sekitar 5 menit. Setelah dipanjat. Turun langsung ke sini, disaring dan diminum. Ibu, saya mau bawa ini. Kalau bisa dibotolkan Kak. Ini sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke Sulawesi Tenggara. Sampai Sulawesi Tenggara, kita mau bawa lontarnya. Sahabat-sahabat semua, bagi sahabat-sahabat yang melintas dari Kota Sidrap menuju Kosopeng, jangan lupa untuk menikmati tuak cening, tuak dingin 09. Alamatnya Desa Biloka, Kecamatan Pancalotang, Kabupaten Sidrap. Ini segar-segar. Ini saya tadi ikut langsung manjat. Tapi saya tidak sampai di ujungnya. Bapak tadi yang... Pak, sini Pak. Ini tadi teman saya, Bapak yang panjat sampai copoknya. Saya tidak berani.
saya setengah saja. Didi utuku. Oke Pak, saya terima kasih banyak. Tuanya tadi menggelok segar-segar. Memuarega murah rezeki kita, usaha tak berkembang. Saya nanti lewat di sini, saya bisa singgah lagi. Oke Pak, terima kasih banyak. Baik, Ibu, terima kasih banyak, Dik. Iya.